Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua baik-baik saja ya Dan seperti biasanya Pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari Mbak Diana yang di mana beliau mengalami hal mistis waktu merenovasi rumah orang tuanya. Bukan Mbak Diananya ya, maksudnya itu orang tuanya itu merenovasi rumahnya sendiri gitu. Oke, seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Halo, perkenalkan namaku Diana. Aku tinggal di desa pedalaman yang terkenal dengan angkernya. Di mana jarak-jarak rumah kami sama rumah warga itu lumayan jauh. Sekitar 5 sampai 10 meter. Rumahku tepat di samping jalan gang dan menghadap jalan. Di samping kanan kiri rumahku adalah rumah kosong dan di belakang rumah ada halaman yang cukup luas. Di belakang halaman ada rumah kosong lagi. Rumah itu sangat besar dan megah, tapi terkenal dengan angkernya. Waktu itu tahun 2006. Rumah orang tuaku sedang direnovasi total. Dan untuk sementara, kami tinggal di gubuk buatan bapakku yang ada di belakang rumah. Gubuk itu cuma menggunakan bambu untuk rangkanya dan ditutup menggunakan terpal. Gubuk itu hanya memiliki satu ruangan yang cukup besar, dengan diisi satu ranjang tidur yang besar lemari baju, lemari TV, dan sofa-sofa untuk tempat tidur. Oh, jadi semacam kemah gitu ya. Waktu itu aku masih kelas 1 SMP Dan aku memiliki dua orang adik Yang satu masih SD kelas 4 Dan yang satunya lagi masih berumur satu tahunan Malam hari pun tiba Waktu itu aku dan adikku sedang duduk di sofa sembari nonton televisi, sedangkan ibuku sedang menyusui adikku yang masih bayi di atas ranjang. Bapakku masih membereskan kerjaan di rumah yang lagi direnovasi. Waktu itu habis Isya', pas aku sama adikku lagi seru-serunya nonton TV. Ada yang mencakar-cakar terpal dari rual Luar Tepatnya di belakang sofa yang sedang aku dudui Waktu itu aku berpikir Mungkin itu hanya seekor kucing Yang sedang bermain dengan cakarnya Aku pun mencoba mengusirnya Dengan menepuk-nepuk terpal dari dalam Setelah itu suara cakaran itu pun berhenti dan aku fokus nonton TV lagi. Gak lama kemudian, suara cakaran itu terdengar lagi, dan aku kembali mengulangi hal yang sama. Sampai ketiga kalinya, aku biarkan karena aku pikir mungkin kucing itu sedang mengasah cakarnya. Setelah gak ada respon dari aku, suara cakaran itu pun berhenti sendiri. Singkat cerita, kami semua tidur di dalam gubuk. Aku, ibuku, dan dua adikku tidur di ranjang, sementara bapakku tidur di sofa. Pas tengah malam, ya, kira-kira jam 12 malam lebih, gubuk kami ada yang mencakar-cakar lagi. Kali ini suaranya lebih keras dari tadi sore, dan gak cuma di bawah. Tapi cakarannya juga berasal dari atas samping dan belakang, dan tak hanya itu, gubuk kami pun seperti diguncang sama seseorang. Guncangannya sangat kuat. Hampir-hampir gubuk kami ini roboh. Aku dan adik serta ibuku pun langsung ketakutan ketika hal ini terjadi. Kami pun teriak histeris. Dan itu membuat bapakku terbangun dari tidurnya Melihat kejadian ini bapakku langsung keluar Dan langsung menghampiri sosok yang telah meneror gubuk kami Gak lama kemudian sosok itu tertawa melengking Dengan suara khas kuntilanaknya Ternyata sosok itu adalah kuntilanak Yang tingginya sekitar 2 meter lebih Wah tinggi sekali kuntilanak titan itu. Kemudian kuntilanak itu terbang menuju pohon-pohon waru yang jaraknya 6 meteran dari samping gubuk kami. Setelah itu dia menghilang di balik rimbunan pohon waru. Dan setelah kejadian itu kami sekeluarga tidak bisa tidur. Keesokan paginya bapakku menemui tetanggaku yaitu pemilik pohon waru yang dihuni kuntilanak itu. Setelah berdiskusi dengan tetangga kami, akhirnya pohon-pohon tempat tinggal kuntilanak itu pun ditebang dengan bantuan beberapa warga. Setelah ditebangnya pohon-pohon itu, ternyata teror tidak berhenti sampai di sini. Memang, kuntilanak itu sudah tidak mengganggu lagi. Tapi justru makhluk berbahaya yang meneror kami. Waktu itu tengah malam, seperti biasa, kami terlelap dengan tidur. Tiba-tiba, kami mendengar suara geraman yang sangat menakutkan dari luar gubuk. Buru-buru, bapakku keluar dari gubuk dan hendak mengusir makhluk itu. Namun, sesampainya di luar, bapakku seketika lemas melihat sosok yang teramat menyeramkan dan tinggi besar. Sosok itu memiliki mata yang segede senter dan merah menyala serta memiliki taring yang panjangnya sampai dada. Dengan memberanikan diri, bapakku mencoba mengusirnya dan Makhluk itu pun berjalan menuju rumah kosong yang berada di belakang tenda kami. Ya, jaraknya sekitar 7 meteran dari tenda kami. Dan kemudian makhluk itu menghilang. Ternyata makhluk itu tidak berhenti meneror kami. Dia meneror kami lagi dengan suara-suara yang dia keluarkan dari rumah kosong itu. Dan kali ini, bapakku gak berani menghampiri atau mengusir makhluk itu karena ada rasa takut. Kali ini, akhirnya kami pun tidak bisa tidur sampai pagi. Pagi harinya, bapakku meminta bantuan sama kakek untuk mengusir makhluk yang semalam mengganggu kami. Kebetulan kakekku ini adalah salah satu sesepuh yang memiliki kekuatan supranatural di desa kami. Singkat cerita, kakekku datang dan mencoba berkomunikasi dengan makhluk yang meneror kami. Ternyata, makhluk tersebut adalah salah satu demit kuat, dan yang paling kuat menghuni rumah kosong itu. Demit itu jugalah yang telah membunuh tiga bayi yang telah dilahirkan oleh tetanggaku. Demit itu mencoba mencelakai adikku yang masih bayi, tapi dia tidak bisa karena sejak bayi adikku dipakein kalung penjaga yang dikasih oleh seorang kiai yang sakti. Kalung itu berfungsi untuk menjaga adikku dari makhluk gaib yang ingin mencelakainya, agar kami tidak diganggu ataupun diteror lagi sama makhluk-makhluk gaib di sekitar rumah kosong itu. Kakekku memasang pagar gaib di sekeliling area kami. Setelah proses pagar gaib itu selesai, sejak itulah kami tidak pernah diganggu lagi oleh makhluk-makhluk itu. Sampai rumah kami selesai direnovasi. Sedikit cerita tentang rumah megah yang ada di belakang halamanku. Dulu, rumah itu dibangun di atas kebun pohon bambu. Dulunya, memang area belakang rumahku ini adalah hamparan pohon-pohon bambu yang sangat rimbun, dan akhirnya pohon-pohon itu ditebang untuk dibangun rumah-rumah warga. Tapi tanah yang dibangun rumah megah itu dulunya terdapat batu-batu besar, yang katanya itu adalah istana jin. Tapi karena orang zaman sekarang suka tidak percaya dengan hal gaib, akhirnya tetap dibangunlah rumah tersebut. Setelah dibangun dan ditempati, setiap penghuni rumah yang melahirkan bayi di tempat itu pasti bayinya mati sebelum usianya mencapai tiga bulan. Dan kematiannya itu pun aneh. Bayi itu mati mendadak, seperti tidak bisa bernafas dan kemudian tubuhnya membiru. Kematiannya pun dibarengi dengan suara-suara aneh. Seperti ada orang yang sedang memakan tulang muda Namun ketika dicari sumber suara itu mereka tidak menemukan siapa-siapa. Kejadian itu tidak hanya satu atau dua kali, tapi tiga kali, selalu sama kejadiannya. Dan gak hanya itu, anak tetangga rumah yang dekat dengan rumah itu pun turut menjadi korban keganasan makhluk itu dengan kasus kematian yang sama. Setelah kejadian-kejadian yang naas itu. Ketika istri sang pemilik rumah itu hamil, dia langsung pindah dan membeli rumah baru yang jauh dari rumah itu. Jaraknya sekitar 5 km. -an. Kini rumah itu kosong. Tapi, banyak warga yang mengaku ketika melintasi rumah itu, sering melihat sosok tinggi besar yang hitam dan berdiri di depan rumah itu. Tak hanya itu, mereka juga sering melihat nenek-nenek bungkuk serta sosok pojong pun sering terlihat dari situ. Sekian. Baik, terima kasih kepada Mbak Diana yang sudah mengirimkan kisah mistisnya pada podcast Horor Next Story. Dan saya juga boleh baru tahu kalau ada Kuntilanak jenis baru ya Yang tingginya sekitar 2 meter Kemarin Cerita kemarin ada Kuntilanak merah Jadi sekarang itu Macem-macem Itu hantu itu maksudnya itu versinya Itu banyak gitu Kuntilanak merah, kuntilanak hijau Udah macem teletabis itu Dan ini lagi baru tahu Saya ada kuntilanak yang tingginya 2 meteran Kuntilanak titan itu kali ya Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Anda semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.